Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT maupun bagi Anda para masyarakat yang harus diketahui pada hari ini. Dan ini terkait bantuan langsung tunai BLT El Nino yang pencairannya dalam waktu dekat ini akan kembali disalurkan oleh pemerintah. Bagi Anda KPM PKH dan BPNT ini bersiap akan segera cair kembali bantuan tambahan BLT El Nino. Total diprediksi per KPM ini akan menerima pencairan BLT El Nino tahap pertama alokasi bulan Januari dan Februari senilai Rp400.000. Kemudian ada kabar penting yang terbaru yang harus diketahui hanya untuk kategori KPM PKH dan BPNT. Kategori ini saja yang dipastikan akan cair BLT El Nino-nya besok melalui kantor pos ataupun melalui kartu KKS Merah Putih. Kira-kira untuk golongan kategori KPM PKH dan BPNT yang seperti apa yang akan cair bantuan BLT El Nino-nya tersebut. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, proses pencairan BLT El Nino tahap pertama di tahun 2024 alokasi bulan Januari dan Februari ini benar-benar akan segera disalurkan. BLT El Nino yang dikucurkan untuk membantu keluarga tidak mampu di tengah kemarau panjang ini akan diperpanjang, dicairkan dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2024. Ibu Sri Mulyani ini mengungkapkan bantuan ini akan diberikan sebesar Rp200.000 per bulan per KPM. Dia memastikan penerimaan BLT akan tepat sasaran karena seluruh data telah terdaftar di Kementerian Sosial atau Kemensos. Menurutnya diprediksi akan ada data sebanyak 18,8 juta KPM yang akan mendapatkan kembali bantuan BLT El Nino tahap pertama tahun 2024. Perpanjangan program BLT El Nino ini telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Usulan tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar beberapa waktu yang lalu. Kemarin sudah diputuskan, tinggal kita proses, mungkin namanya yang akan diganti, kata Susi Wijono, Sekretaris Menteri Bidang Perekonomian. Mengenai teknis program BLT tersebut, Susi Wijono juga menjelaskan akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis atau Rakortek yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Selain itu, Susi Wijono juga menjelaskan sebelumnya bantuan tersebut hanya bulan November dan Desember tahun 2023. Namun keputusan selanjutnya, bantuan tersebut direncanakan akan berlangsung hingga kuartal kedua atau di bulan Juni 2024. Teknisnya akan kita bahas. Kemarin BLT El Nino hanya untuk November Desember. Sekarang dari sisi kebutuhan tadi untuk menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi semuanya, kita kuartal 1 dan 2 butuh untuk itu. Tapi teknisnya seperti apa, kita akan adakan Rakortek atau rapat koordinasi teknik dalam waktu dekat ini, kata Sekretaris Menteri Perekonomian. Nominal dari bansos BLT El Nino ini sebesar Rp200.000 per bulan. Biasanya penyalurannya dengan sistem rapel. Sebagai ilustrasi, penyalurannya ini dilakukan Januari Februari, maka KPM akan mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Kemudian untuk mekanisme pencairan BLT El Nino tahap 1
tahun 2024 diprediksi khusus hanya bagi KPM PKH plus BPNT dan KPM BPNT sembako murni yang akan mendapatkan tambahan PLT El Nino tahap 1 di tahun 2024. Mari kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat bantuan El Nino tahap pertama semoga akan segera disalurkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.